very precious gift. So we use this life to have a lot of joy. And then we have a lot of this one is in the compass, in the world, in the air, and this is the compass. But it can also load cargo in smaller amounts. Number three, there is the cargo ship. Cargo ship are ships that send transport cargo, in fact, from one port to other or from one country to other. Program untuk belajar berlayar pakai sailboat. Oh, siapa? Karena itu benar-benar, ya memang kapalnya lebih kecil. Ya, sailboat itu kan kapal lebih kecil. Cuman sailboat itu benar-benar deketin kita sama alam. Jadi kalau kapal, kalau kalian kan biasanya jalan ini kapal besar kan? Iya. Rasanya beda. Kalau udah pernah jalanin kapal kecil pakai layar, nah itu benar-benar apa namanya? Istilahnya ya sense ya, jadi kepekaan kita terhadap indera kita semua tuh lebih jalan ketika di layar. Jadi kita naik kapal besar jauh lebih gampang gitu. Apalagi kalau kita namanya orang di laut kan mandiri itu penting ya, kemandirian itu penting. Nah, kalau kita bisa belajar dasar aja, belajar biasanya mungkin sebulan sampai 3 bulan lah gitu, belajar berlayar pakai kapal layar, mesti bisa berlayar sendiri gitu, kapal kecil gitu, itu beda jauh gitu loh. Jadi, itu pengertian kita terhadap laut beda jauh. Tujuan Ibu Najwa ke Yogyakarta untuk apa ya, Bu? Kita ingin melihat lebih jauh, sudah mendengar banyak gitu tentang SMK ini, mempersiapkan siswa betul-betul siap terjun ke dunia kerja. Jadi senang bisa dapat kesempatan untuk melihat langsung, ngobrol langsung dengan siswa-siswa, dengan para guru, dengan para pembina, mendengarkan cerita pengalaman mereka dan juga harapan-harapan mereka. Pesan dan kesan untuk Yogyakarta ke depannya gimana ya, Bu? Semoga semakin maju, semoga semakin banyak lulusannya yang juga dapat mengabdi di berbagai tempat. Semoga bisa menjadi percontohan untuk SMK-SMK yang lainnya. Semoga bisa terus juga menularkan praktek-praktek baik dari segi budaya pendidikannya, dari segi cara belajar mengajarnya, dari segi kekreativitas siswa dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa jadi contoh untuk sekolah-sekolah SMK yang lain. Sekarang tidak berapa lama lagi akan muncul teknologi yang baru. Jadi yang penting dimiliki para siswa itu bukan menguasai teknologinya saja, tapi juga punya kemauan dan kekuatan untuk terus-menerus mau belajar hal yang baru. Grit, jadi lifelong learner. Jadi gunakan kesempatan belajar di sekolah ini untuk terus-menerus memupuk rasa ingin tahu dan ketahanan untuk dan daya juang untuk selalu mau belajar hal yang baru. Karena dengan demikian kamu akan selalu menjadi relevan dan siap dengan perubahan teknologi. Alhamdulillah, senang sekali bisa sampai di Kudus, senang sekali bisa sampai ketemu adik-adik di sini. Dan kalau boleh jujur, ini sambutannya luar biasa. Dari 2 hari rasanya yang kesini yang paling meriah sambutannya. 2 hari udah keliling-keliling, tapi begitu masuk sini langsung beda. Di antara pedang-pedang disambut dengan marching band luar biasa. Tadi sempat mabuk laut di atas, pokoknya lengkap pengalamannya. Banyak hal sesungguhnya adik-adik. Yang pertama harus disadari betapa beruntungnya bisa dapat kesempatan untuk belajar di sini. Karena saya tahu pasti ada banyak sekali yang berkeinginan punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan di institusi ini. Jadi yang pertama harus disadari, jangan sia-siakan kesempatan. Karena ini mahal. Mahal bukan dalam arti hanya finansial, tapi mahal dalam arti pengalaman.
mahal dalam arti kesempatan untuk bertemu dengan banyak teman-teman sebaya, kesempatan untuk bisa praktek langsung, dan kesempatan yang mungkin lebih besar untuk mendapatkan profesi yang diidam-idamkan. Itu yang pertama, sadari bahwa ini mahal dan jangan sia-siakan kesempatan itu. Yang kedua, adik-adik, kita sekarang hidup di dunia yang semakin berubah. Berubah terutama karena teknologi, karena benda yang adik-adik pegang sekarang. Apa yang kita alami sekarang itu berubah sedemikian cepat karena teknologi. Jadi yang kunci yang harus dimiliki kita semua, kalau kita mau survive, kalau kita mau bertahan hidup, kalau kita mau relevan terus, adalah punya sikap mental untuk terus-menerus mau belajar hal yang baru. Kalau kita belajar satu teknologi detik ini, percayalah detik berikutnya akan muncul teknologi yang baru, karena dunia berkembang sedemikian cepat. Kita sudah jago satu skill tertentu, bisa satu hal tertentu, percayalah besok akan ada hal yang baru lagi. Jadi kuncinya bukan hanya punya kemampuan untuk